Ha, korang nak tahu tak? Kalau gula korang dalam badan terlampau tinggi, dia ada 10 cara yang kita boleh gunakan untuk turunkan gula. Video ni agak panjang, jadi bertahan sikit dalam 10 minit. Kita, ha, yang pertama, bersenam. Ha, kenapa bersenam? Sebab biasanya apabila kita punya gula terlampau tinggi, kita punya gula tu dia akan disimpan oleh hati kalau tak digunakan. Jadi bila kita bersenam, kita akan gunakan gula-gula yang ada dalam darah kita tu untuk digunakan sebagai tenaga. Jadi gula kita akan turun. Okey, yang kedua, minum air kosong yang banyak. Ha, so kalau dalam satu orang tu, kita kena minum dalam lebih kurang satu botol 1.5 liter ataupun dua botol 1.5 liter. Ha, macam tu. Ikut kepada berat badan orang tu lah. Ha, so kalau kita amalkan minum air yang banyak, tapi minum air kosong yang banyak ni perlukan air kosong yang jenis ada mineral dalam dia ataupun jenis alkali yang boleh bantu untuk sel tu dapat nutrien-nutrien tu dan dia boleh hidup dengan sihat. So, bila sel hidup dengan sihat, organ tu pun akan sihat. So, dia akan keluarkan segala yang sihat-sihat dalam badan. Jadi, insulin pun betul, apa semua betul, gula boleh turun. Yang ketiga, kena elak daripada stres. Ha, jangan stres sangat-sangat. Ha, sebab kalau stres, yang berlaku adalah kita punya badan ni akan bekerja dengan keras. So, bekerja keras macam mana? Jadi, otak kita akan cakap, oh, kita nak kerja keras. Badan kita perlukan gula. So, naikkan gula lagi. So, naikkan gula lagi. Jadi, dalam badan kita gula akan naik. Daripada lemak tu, dia akan bertukar jadi gula. Jadi, gula dalam darah tak boleh nak stabil, tak boleh nak kurang. Jadi, perlu kurangkan stres. Yang keempat, tidur yang cukup. Tidur yang cukup maksudnya kita punya badan, masa kita tidur tu, badan kita bekerja untuk dia pulihkan balik sel-sel yang rosak. Jadi, kalau kita punya sel rosak, sel badan kita ni membentuk organ. Dalam organ ni, dibentuklah badan kita apa semua. So, daripada organ tu, contoh pankreas, dia hasilkan insulin. Jadi kalau sel-sel tu rosak dan tak dibetulkan waktu malam masa tidur tu, jadinya kita punya insulin bila masa nak baiknya kan? Ha, so, jadi sebab tu kena tidur dengan cukup. Yang kelima, ha, kena selalu cek gula dalam darah. Ha, bagi orang yang memang dah ada masalah kecil manis, pastikan korang ada glukometer. Glukometer yang boleh cek gula dalam darah. Bila korang cek tu, korang akan tahu sama ada apa yang kita makan agak-agak membantu untuk turunkan gula ataupun bila kita makan tu lagi tinggi gula naik. Okey? Yang keenam, kawal pemakanan yang tinggi karbohidrat. Contoh, nasi, roti, biskut ataupun tepung. Itu adalah makanan-makanan yang tinggi karbohidratnya. Dan makanan yang tinggi karbohidrat bila kita makan, dia akan menaikkan gula dalam darah. Ha, so, kalau nak makan makanan yang karbohidratnya tinggi, perlu kurangkan sikit. Ambil sekadar nak rasa kenyang sikit. Ha, jangan banyak sangat. Ha, tapi yang lebihnya tu, ambil sayur tak apa, ambil telur rebus tak apa. Ha, ambil yang lain yang kalorinya tak ada sebab karbohidrat kalorinya tinggi. Sama juga kalau kita nak minum air. Minum air, ambil air-air yang kosong. Macam tadi, minum air yang kosong. Tapi boleh juga ambil air-air yang rasa manis tapi kalori tak ada. Contoh, kita nak buat air sirap. Jadi kita ambil air tu, kita letak sirap, kita letak gula. Gula yang zero kalori. Contoh macam sweet lady pun boleh. So, yang ketujuh, banyakkan makan yang serat. Sebab tu kalau biasanya jumpa dengan doktor dietitian ni, dia akan suruh makan suku-suku separuh. Separuh daripada pinggan kita tu adalah makanan yang ada seratnya. Contoh macam sayur, sayur-sayur yang hijau tu yang banyak seratnya tu. So, makanan yang banyak serat ni dia akan bantu kalau kita makan makanan yang ada kalori kan. Dia akan bantu untuk makanan yang kita kalori tinggi tu, dia akan dicernakan secara perlahan-lahan bila ada serat ni. Jadi, bila ada serat, makanan tercerna perlahan, jadi gula yang terhasil daripada makanan yang ada kalori ni, dia akan terhasil sikit-sikit-sikit-sikit. Dia tak terus zop semua sekali terus jadi gula. Dia akan terhasil sikit-sikit masuk dalam darah. Jadi, gula yang ada dalam darah ada sikit. Jadi, kalau orang tu ada masalah insulin dia tak cukup, kalau tak cukup, dia akan potong gula yang masuk tu secara sikit-sikit lah, pelan-pelan lah. Jadi gula dia akan tetap stabil. Tapi kalau makanan dia tak cukup serat, dia punya makanan tu akan laju je jadi gula.
Nah, jadi bila laju je jadi gula dalam darah, dia punya insulin pula tak cukup, dia akan menyebabkan gula tu masih macam tu tinggi. So sebab tu kena makan serat lebih. Yang ke-8, banyakkan berpuasa. Puasa adalah paling baik, paling bagus. Sebab kalau kita puasa, apa yang berlaku adalah bila kita makan ni, makanan kita akan bertukar jadi gula dalam darah. Jadi kalau makanan kita tak bertukar jadi tenaga, dia akan disimpan dalam hati. Jadi bila kita puasa, makanan yang kita makan yang tersimpan dalam hati, yang jadi lemak tadi dalam hati ni, dia akan bertukar pula jadi gula dan dia akan jadi tenaga lah. Nah, dia daripada hati tu dia bertukar untuk jadi tenaga tadi sebab kita puasa, kita tak makan apa-apa. Jadi tenaga tu nak datang dari mana-mana, gula tu nak datang daripada mana. Jadi daripada lemak yang tersimpan dalam hati. Jadi bila kita puasa, kita punya hati tu akan cantik, akan keluar dia punya lemak-lemak dia tu. Jadi hati kita boleh berfungsi dengan baik untuk buang asid oksid dalam badan apa semua. Jadi hati kita akan membantu untuk kita elak daripada masalah-masalah yang merosakkan lagi organ-organ dalam. Dan dia juga akan bantu untuk gula tu jadi rendahlah. Sebab bila tak ada lemak tu, tak akan ada lagi lemak tu tiba-tiba bertukar jadi gula. Jadi bila gula tak terhasil daripada lemak-lemak tu, so kita punya darah pun akan cantik. Yang ke-9. Okey, ini korang kena try untuk cari makanan-makanan yang tinggi magnesium dia. Kenapa? Magnesium adalah sangat-sangat-sangat diperlukan oleh badan, lagi-lagi darah kita, supaya untuk stabilkan gula. Sebab kalau tak ada magnesium, susah untuk gula tu stabil. Jadi, makanan yang tinggi magnesium ni perlu diambil lah. Contoh makanan tinggi magnesium boleh je search. Kita akan jumpa makanan-makanan yang tinggi magnesium. Contoh macam sayur bayam. Kalau untuk orang-orang kecil manis kan tak boleh makan kalori tinggi kan. Makan yang serat kan. Dan serat tu apa? Sayur macam sayur bayam tadilah. Sayur bayam, brokoli. Tu adalah makanan-makanan yang tinggi dia punya magnesium. Kalau macam nak cari suplemen ke apa, boleh gunakan garam buluh. Garam buluh pun adalah satu garam yang tinggi magnesium dia. So kalau kita nak masak, kita ambil garam buluh tu dan kita masak. Jadi makanan kita tu akan jadi tinggi magnesium dan kita makan dalam sup dalam badan kita, magnesium tu akan bertambah. Okay. Dan yang ke-10. Apa cara dia? Kita perlu turunkan berat badan bagi orang yang badannya memang ada lemak-lemak sekeliling badan. So, macam mana? Bila kita punya lemak berkurang. Okay? Bila kita punya lemak berkurang. Jadi, badan kita tak ada satu unsur untuk tukarkan lemak tu tadi jadi gula. Jadi, bila kita berpuasa, lepas tu kita turunkan kita punya berat badan. So, lemak-lemak yang terhasil yang ada dalam badan kita ni pun dah hilang. So, lemak-lemak ni adalah punca jadi gula tu tadi. Jadi, kalau lemak dah tak ada, agak-agak gula tu akan naik ke tidak, dia akan kurang lah. Dia akan turun lah. Sebab tu, badan kita ada lemak. Jadi, bila badan kita yang banyak lemak ni, terlebih lemak dia, tu yang dia akan menambahkan berat badan kita. Jadi, bila kita turunkan berat badan kita, lemak pun hilang, dia akan bantu untuk turunkan gula juga. Alright. So, dah dapat tips ni? So, bolehlah korang try, boleh korang cuba untuk turunkan gula sementara doktor tak ada bagi ubat ni. Sebab sebenarnya, semua masalah yang berkaitan dengan gula datang daripada diri kita juga. Apa yang, bila kita cakap pasal kecil manis, itu memang datang daripada kita. Apa yang kita makan, apa yang kita amalkan. Kecuali untuk orang yang kecil manis type 1. Type 1 ni kemungkinan ada masalah-masalah lain yang menyebabkan dia punya pankreas dia tu tadi rosak. Jadi dia tak boleh keluarkan insulin. Tapi untuk orang yang type 2, yang mana insulin dia ada, bila dia tak makan je, dia punya gula tu boleh turun. Dan bila dia bersenam, gula dia boleh turun apa semua. So maksudnya insulin dia ada, cuma tak cukup. Jadi kalau yang macam tu, dia perlu sentiasa jaga pemakanan sampai satu tahap dia punya insulin tu boleh keluar secara normal. So, harap membantu.